Hai, anda bersama kami di Amans. Hari ini kami berada di showroom Lexus Damansara, di mana kami akan melihat kereta terbaru compact crossover pertama daripada mereka. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan menguji bagaimanakah pemanduan dan fungsi baru yang ada pada kereta kali ini. Mari kita lihat. Hari ini, sebuah kereta kompak adalah sangat popular di kalangan pemandu. Ini kerana tempat yang biasa dilawati adalah kebanyakannya daripada kawasan bandar yang selalu sibuk di jalan raya. Malah kawasan parking pun sudah semakin mengecil hari demi hari. Mulakan pandang pertama Lexus UX didatangkan dengan rekaan yang sangat anggun untuk dilihat. Walaupun kereta ini kelihatan agak sedikit tinggi, namun badannya dibina memfokuskan kepada titik graviti yang lebih rendah. Ketahanan rangka yang diperkuat tanpa menambah lagi berat yang sedia ada. Rekaan hadapan kenderaan ini juga nampak kemas, menunjukkan garisan-garisan panjang hampir sama sahaja seperti versi SUV NX, RX, malah model ES sekalipun. Namun apa yang membuatkan kenderaan ini sedikit berlainan ataupun fokusnya lebih kepada aerodynamics adalah di bahagian belakang. Ia membawakan rekaan lampu yang mempunyai dua fungsi. Pertama sekali adalah lampu itu sendiri, dan apabila anda sedang memandu laju, lampu berbentuk L yang panjang ini akan berfungsi sebagai spoiler supaya kenderaan anda akan lebih cengkam di atas jalan. Bentuk rekaan yang garang bercampur mewah ini sememangnya mendatangkan kelainan kepada jenama Lexus. Spindle grill hadapan yang berbentuk seakan sarang lebah kini diperluas. Lampu kabus di bawah bersambung dengan rekaan fake intake airflow turut didatangkan bersama sport rim 18 inci, namun untuk variasi permulaan hanya meletakkan rim sebesar 17 inci saja. Walaupun di luar ia kelihatan garang, di dalamnya pula, cerita dia agak berlainan. Rekaan crossover kompak ini akan memberi kesan juga di dalamnya seperti segala butang yang disertakan boleh diakses dengan mudah, memfokuskan kepada pemandu itu sendiri supaya tidak terganggu ketika memandu ataupun lebih senang untuk diakses. Tidak cukup dengan itu, rekaan dalam kereta pula ia menampilkan pintu dan dashboard kereta yang berkualiti menerusi inspirasi daripada Japanese washi texture. Selari dengan idea premium dan mewah, Lexus membawakan rekaan dalaman dan upholstery yang diperbuat daripada kulit yang halus dengan sashiki quilting, iaitu satu teknik yang digunakan dalam pembuatan pakaian seragam seni mempertahankan diri tradisional Jepun. Namun menambahkan lagi rasa mewah yang elegan itu, Lexus turut menyertakan jam analog berhampiran, skrin TFT ataupun infotainment di dalam kenderaan. Sebelum kita beralih kepada fungsi yang lain, ada baiknya kita bercakap tentang kuasa yang ditawarkan dalam crossover kompak Lexus UX. Ia dijana dengan enjin 2.0 liter 4 silinder naturally aspirated ataupun secara asasnya tanpa turbo, menghasilkan 169 kuasa kuda dan 205 Nm daya kilas. Digandingkan bersama transmisi CVT, tetapi telah diolah menjadikan gear yang pertama menggunakan mekanikal gear supaya pencetan yang lebih pantas, seterusnya adalah sambungan CVT yang lebih selesa. Tambahan lagi, kata Lexus, enjin mereka mendapat anugerah thermal efficiency menjadikan output janaan kuasa adalah lebih banyak daripada conventional enjin sedia ada. Pada dashboard juga adalah tempat anda memantau segala informasi tentang enjin apabila berada di atas jalan. Di sini, Lexus UX meletakkan panel skrin TFT 7 inci untuk memantau seperti odometer ataupun tachometer, sama juga seperti infotainment. Memantau seperti peta, memainkan radio, malah mengakses penghawa dingin ataupun climate control pada satu skrin sahaja. Atas dashboard ini juga menyertakan tombol bagi mengaktifkan sports mode, menguatkan lagi tindak balas pendikit untuk mereka yang dahagakan kuasa pada situasi yang berbeza. Ciri keselamatan yang membantu anda mengelak daripada berlaku kecelakaan adalah PCS, iaitu Pre-Collision System, menggunakan sensor di bahagian harapan untuk menekan brek, mengesan kenderaan harapan yang semakin hampir. LTA ataupun Lane Tracing Assist membantu mengekalkan kenderaan anda berada di haluan yang sepatutnya. Lexus UX dijual pada harga bermula RM243,888. Namun untuk model yang kami pandu uji adalah berharga RM283,888. Sehinggalah model F Sport yang akan menyertakan pedal shifter pada steering dan beberapa lagi fungsi lain berharga RM299,888. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.